Okay, Bray, jadi kita mau San Morian lagi nih. Cek dulu ya, ngerekam ya. Oke, kita San Morian lagi ya. Kita ada di SPBU biasa ya. Mak, ada yang sama helmnya. Kita di SPBU Amplas. Nah, kita ada 4 ini. Ada Bang Koko di depan itu, ada RX King 1, Ninja 1, Scorpio 1 ya. Oke, kita mau San Mori lah ya. San Mori tiba-tiba setelah Luman Crash kemarin belum pernah San Mori lagi. Jadi kita mau San Morian lah. Gas tipis-tipis aja, sebenarnya belum bisa ngegas sih. Cuman ya, ya kita gas tipis-tipis aja lah. Oke, kita gas bro ya. Kita pelan-pelan aja nih. Gini lah Bray, kita San Moriannya ada berempat tadi ya. Udah lama nggak San Morian kita ya. Ya sebenarnya saya juga masih kurang fit sih sebenarnya ya. Cuman karena memang udah lama nggak San Morian, ya kita pelan-pelan aja lah. Dan siluman juga sebenarnya masih belum fit, mesinnya masih belum kita bongkar ya. Bahaya sebenarnya, takut pistonnya jepit lagi gitu ya, karena sebenarnya ini oli sampingnya juga diborosin gitu, jadi powernya juga pasti agak nahan dikit sih. Terus kita udah pakai pelek ban besar ya, jadi ya pasti agak power bakal kurang lah ya. Tapi kita gas tipis-tipis aja sih, mudah-mudahan nanti nggak pistonnya nggak jepit ataupun makin baret gitu ya. Kita ditinggal. Kita belok kiri ya, Bray. Pelan-pelan aja lah dulu sini. Berani saya di sini, Bray. Masih trauma ya. Masih agak trauma sih. Pelan-pelan aja lah. Wah, gila orang ini. Gak sabar ya. Bahaya di sini. Bahaya ya, kini agak susah. Gila ninjanya.
mantap ya Satmori kita hari ini ya. Ada Scorpio ya. Habis ini bahaya, Bray. Jangan ya. Kami kemarin tuh bahaya sini ya. Ngeri-ngeri sini. Bahaya. Agak berat ya tariannya ya, ninja kita ya. Agak ngeri. Berat tenaganya. Agak berat ya siluman ya, karena memang mungkin Pak Toroli sampingnya keborosan ini karena pompa olinya bermasalah sih ya, tambah pistonnya retak-retak. Bahaya, bahaya di sini, jangan-jangan nggak boleh. Agak berat tariannya nih, gara-gara pelak nih. Berat. Ah. Mantap masih ya, tapi atasnya disalip sih. Cuman sebenarnya belum bisa dibarbar sih, agak berat, tarikannya agak berat. Tarik nawahnya bodoh ya silumannya, cuman ya agak ngeri-ngeri juga sih bawahnya, karena memang kasihan juga sih ya kita agak barbar karena masih belum ini. Tangkup statnya, Bray. Kalah setat terus ya. Ini gigi satunya nggak hidup. Bawahnya nggak bisa, Gu. Nggak ngejar.
bawahnya harus panjang ini. Aku harus harus panjang. Kalau panjang mau dia. Gila nih, mantap kali ya. Ngeri ngeri. Ngeri, nggak sanggup ya kita atasnya ya, bawahnya ya, tapi atasnya penting sih, karena ya gimana lah, masih minta ini ya, minta dibagusin lagi sih serungan ini. Nanti pelan-pelan kita benahi lah, nanti kita mau ganti piston B75 ya, biar agak enak dikit lah, karena atas bawahnya ini kurang sih, jadi kita udah tinggal duluan bray. Ini bunyinya keletak-keletak, takal 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 ya gitu. Mantap nih ini guys ini. Dia tarikan bawahnya sih ya, kira-kira ada yang tahu nggak ya ini tarikan bawahnya kenapa ya? Feeling aku sih ini karena keborosan sih oli samping, karena memang oli samping itu cepat habis bro. Tapi kalau untuk atasnya lumayan enak sih, bawahnya yang nggak udah duluan ditinggal orang kita, kalau misalnya kita mau ngetrek-ngetrek enak ya kan. Ya kita udah nyampe di ini sih, kita udah nyampe di Kuala Namu ya. Ya, biasain aja sih ya. Ninja Exhaust-nya mantap tuh nih tenaganya ya. Ini ada King, di belakang kita ada Scorpio juga gitu ya.